Pemirsa, pelaksanaan Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 yang digelar di Jakarta International Stadium pada Sabtu malam berlangsung meriah. Warga Jakarta beramai-ramai mendatangi JIS untuk turut serta dalam kemeriahan HUT Jakarta. Puncak kemeriahan ulang tahun Jakarta ke-495 bertema Jakarta Hajatan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam. Malam puncak yang merupakan rangkaian acara dari 24 lalu dimeriahkan dengan laser show dan video mapping serta konser musik yang dimeriahkan sederet penyanyi seperti Reza Artamevia, Mahalini, Lea Simanjuntak, Saikoji, dan band ternama Wali, Ungu, serta Padi Reborn. Malam hari ini adalah malam kita merayakan perjalanan Jakarta. Jakarta sudah hampir memasuki usia 500 tahun. Dan sekarang kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa Jakarta adalah kota global. Diambil dari Pemilihan JIS sebagai lokasi pelaksanaan Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 diharapkan mampu memperkenalkan kehadiran JIS sebagai salah satu ikon baru di Jakarta. Selain ada sejumlah penampilan menarik dalam Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495 ini, turut dilibatkan pula sebanyak 55 UMKM yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.